Ya hidup itu jangan cita-cita jadi orang kaya, tapi jadi orang bermanfaat ya. Dan apa yang ada di dunia itu jangan kita miliki, kita manfaatkan aja ya. Kalau kita mati, surat hak milik tanah itu juga nggak dibawa ke akhirat kan. Jadi dimanfaatkan aja dunia ini, jangan sampai dia memperbudak kita. Dan kita sekarang bagaimana manfaat, bikin masjid ya. Dan ini masjid sudah hampir jadi. Kita saksikan masjid 6 syuhada, 2 lantai. Jaringan mulai terpasang. Masjid 6 syuhada, 2 lantai. Dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta. Seluas 120 meter persegi. Mulai dibangun 2 Agustus 2021, 2,5 tahun yang lalu, dengan modal Rp750.000. Alhamdulillah, kita terkenang pada ucapan Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Masjid 6 Syuhada berlokasi di Kampung Tajur RT 6 RW 04 Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung, Bogor. Ini ruang kantor yayasan, ruang guru, ini kamar mandi, tempat wudhu. Di jalan juga wakaf dari Bapak Asih Haryanto. Lebar 1,5 meter, panjang 40 meter, senilai Rp11 juta. Besi 10. Sementara ini dari Ibu Murni, pintu senilai Rp12 juta wakaf. Dan keramik, dinding keramik, serta bukan keramik, granit 150 dus dari Bapak Haji Haryanto. Dan masjid ini lantai pertama sudah diresmikan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh desa Pamekarsari. Bulan Mei, ratus donatur bahu-membahu membangun masjid 2 lantai ini dari 5 benua. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas pahala dengan pahala yang berlipat ganda, amal jariah, donasi para donatur yang besar dan yang kecil. Di atas ada yang bekerja, yaitu Erik dan Pak Hasan. Sebelum dilanjutkan memasang spandek, tampak mereka masih bekerja. Setelah sudah 4, biasanya mereka setelah sholat berjamaah asar meneruskan pekerjaannya. Pak Erik, ngapain? Belum kelar. Jam 4,
Ngecor ya? Mau pasang hebel. Oh, pasang hebel. Kejaringan. Kita lihat ya. Oh, untuk masang itu ya? Jepit baja ringan, terus nanti ditimpa sama hebel ya? Eh, sama apa? Spandek ya? Berapa meter lagi masang hebel ke kanan, ke kiri? Berapa meter lagi sampai sana ujung? 6 meter, 2 hari ya? 2 hari lagi? Iya. Hati-hati Pak. Jadi setelah memasang hebel selesai, nanti tukangnya dari Pak Haji Ihsan Thalib datang lagi memasang spandek. Tertutuplah ya atap lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Pak Haji Ihsan Thalib itu mewakafkan dananya untuk membuat semua spandek, memborong spandek senilai 26 juta untuk seluruh pejaringan dan spandek yang akan melindungi Enam Syuhada dari terik matahari, hujan dan petir, insya Allah.